kamar siapa? Tunggu aja. Ya, ya, enggak, enggak. Kamu gak boleh masuk. Tunggu sini aja. Ini kamar bayi. Bayi itu siapa Diego? Bayi ini anak aku. Kenyataannya sih kayak itu bayi kamu. Demi anak ini, kamu pasti bakal ngelakuin apapun yang aku mau. Ya kan, Mona? Tadi taksi mereka berhenti di mana ya? Gue juga gak tahu, gue gak ngeliat. Yaudah gini aja ya. Gue ikutin kata-kata lo. Kita cari tahu keluarga sekitar. Mungkin mereka tahu. Yuk. Udah sabar, sabar, sabar ya. Kamu gak boleh masuk, kamu belum boleh ketemu bayi itu. Aku gak bisa kayak gini, aku harus gendong anak itu. Iya, iya nanti. Suatu saat nanti kamu boleh gendong bayi itu. Ya. Gak bisa, aku maunya sekarang, Diego. Gak bisa sekarang. Kalau sekarang, nantinya kamu gak akan fokus sama apa yang harus kamu lakukan sekarang. Ingat, kita ngerubah putri itu jadi Mona. Tujuannya itu adalah balas dendam ke raja. Eh, karena dia udah nyakitin kamu, dia udah ngecewain kamu. Paham? Bukan kayak gitu, Diego. Aku cuma pengen mastiin perasaan aku kayak gimana. Kalau misalkan dia anak aku pasti bakal tahu. Boleh aja kamu gendong bayi itu. Yang kamu harus tahu, ada syaratnya. Apa? Syaratnya, kamu harus turutin semua perintah aku dan Tante Andis. Atau selamanya kamu gak akan pernah ketemu sama bayi itu. Tante,
tapi aku masih belum percaya kalau bayi itu anak aku sebelum aku gendong. Ya terserah kamu sih, ya terserah kamu. Semuanya aku balikin ke tangan kamu, oke? Kalau kamu gak mau nurutin semua perintah aku dan Tante Andis, aku bakal bikin bayi itu, ya, gak akan pernah kenal sama kedua orang tuanya. Kurang ajar banget deh kamu, Diego. Kamu pikir kamu tuh siapa? Aku yang udah mengandung berbulan-bulan kalau misalkan dia tuh anak aku. Kamu gak punya hak, Diego! Kamu gak boleh kayak gitu! Aku pengen ketemu sama anak aku sekarang! Aku pengen ketemu! Syaratnya itu masih sama. Oke? Kamu harus nurut sama aku dan Tante Anis. Setelah itu kamu boleh gendong bayi itu. Aku mohon sama kamu, tolong aku pengen gendong anak itu sebentar aja. Aku mohon sama kamu, Diego. Aku cuma butuh sebentar. Aku mohon sama kamu. Aku juga butuh kamu balas dendam kerja. Pokoknya terus selesai. Diego, aku mohon, Diego sekali aja, Diego. Diego, aku mohon. Sama, aku juga mohon sakitin Raja, ya.